Assalamualaikum. Hai semua. Nih, ini aku akan masak bistek ayam. Ini dia, langsung kita mulai. Bumbu halus, ada bawang merah, bawang putih, terus jahe kita masukin, cabai kita masukin, tapi opsional ya. Kalau cabai ini kalau mau pedas bisa. Setelah di blender, kita kasih minyak di panci. Terus minyaknya biarin panas dulu ya, baru kita masukin bumbu halusnya. Tumis. Setelah itu baru kalian masukin ayam. Nah, ayam ini posisinya punya aku ini udah aku rebus, cuman sebenarnya lebih endul kalau posisinya mentah gitu. Cuman karena ini adalah ayam yang emang aku kebeli kemarin, jadi aku harus kurebus dulu biar awet gitu. Cuman lebih endul kalau misalnya posisi mentah ya, tapi harus dibersihin dulu. Nah, ini kita balur dulu sama bumbu blender tadi. Terus setelah kita udah balur, kita kasih air. Kalau misalnya belum punya kalian pakai ayam mentah, posisi sampai ayam ini tenggelam ya. Cuman kalau udah kayak aku nih udah matang sebenarnya, aku nggak sampai tenggelam banget. Terus ini aku tambahin totole ayam. Terus juga tadi aku kasih garam ya. Terus ini sekarang aku kasih kecap manis. Kecap manisnya ini takarannya 3-5 sendok makan. Terus kita aduk-aduk biar merata semua kan. Setelah itu kita diemin aja sampai dia matang, menyatu sama bumbunya. Kita tunggu dulu, pokoknya aduk semua ya biar kena. Setelah itu baru kita siapkan kentang. Kentangnya ini kita potong sesuai selera. Nah, aku panjang-panjang. Setelah udah berkutuk-berkutuk gitu kan, baru aku masukin kentangnya. Nah, aku apa? Kentangnya aku masukin gitu biar cepat matangnya juga. Terus nggak terlalu tebal biar meresap juga bumbunya ke kentang. Nah, setelah menyusut nih airnya, bumbunya itu ke ayam. Selesai deh, kita angkut. Nah, ini dia. Enak banget. Terima kasih.